aspek magnetik force kepada Raya Sabah, dia nampak kita ini bergabung hari ini, maka ramai yang ingin. Saudara sekalian, sebelum pun kita tunaikan program menandatangani charter hari ini, kita dengar suara-suara sumbang di luar. Ada orang bilang, eh ini tidak jadi bene. Dan hari ini dia tengok newspaper, wakilan kepada DAP katakan, apa juga kamu buat kalau kamu tidak berkawan dengan Parti Melaya, tidak ada kemajuan. Dia bilang tidak ada harapan. Saudara sekalian, we want to prove him wrong because kita lihat Sarawak, tidak ada harapan. Malahan saudara sekalian, PKR di Sarawak baru-baru ini hanya retain 3 kursi, dia DAP lost 3 seat. Ini adalah satu message yang kuat daripada rakyat Sarawak. Dan kali ini rakyat Sabah akan menghantar message yang kuat kepada mereka. Perbaikan saudara sekalian, we put our house in order first. Hari ini saya nampak SCP di sini, stasiun sini, PCS sana. Lain kali janganlah tengok apa-apa campur saja sebenarnya. Tetapi the fact, the matter that we can get together this hall is a big relief to the feeling of the people of Sabah. Saudara-saudara sekalian, hari ini tumpuan kita ialah mengenai dengan hak, ya, hak juga dan juga kebebasan kita. Itu tertumpu kepada soal apa yang dikenal sekarang inilah Malaysian Agreement 63. Saya pernah dicabar satu orang, "Are you really a Malaysian?" dia cakap. Saya cakap, "Yes, I'm a Malaysian. Have you read the Malaysian Agreement? How does it make you a Malaysian? Because you have never read the Malaysian Agreement. Apa di dalam itu perjanjian? Are you really a Malaysian?" Karena kita tidak tahu apa itu agreement. Tapi sekarang sikit-sikit tahu sudahlah. Nah sekarang saudara sekalian, ini satu cabaran yang amat. Saya terpikir, dia bilang, "Are you really Malaysian?" Ya, yes. "In what, by what means, Malaysian Agreement? Have you read it?" Saya bilang, "Ya, tidak juga." Sebab apa, saudara sekalian, semua dokumen itu ada di selindung. It only been released recently. Malaysian Agreement, Malaysia Act dan sebagainya baru dilepaskan daripada pegangan British. Dan disitu ramai scholars dapat pegang dokumen dan juga kita is available to us hari ini, kan? Nah saudara sekalian, suara memperjuangkan MS63 ini bermula daripada kita pihak pembangkang. Sekarang ini pihak Barisan Nasional pun ikut serta juga, kan? Aku Masyarakat Agung 63, PBS 63, apa lagi? Otonomi. LDP pun 63. Saudara-saudara sekalian, apa yang mereka mau ialah dia terima janji Perdana Menteri, pintu saya terbuka untuk berbincang. Ini janji tarang bulan. Lihat apa jadi RCI, berapa kali janji. Sehingga hari ini tidak kesudahan. Begitu juga itu, dia form komite, kita akan selidik dan siasat. Sampai pilihan raya bilang, "Okey, lepas pilihan raya baru kita siasat." Ujung-ujung mulik kapis barai. Saudara sekalian, menuntut MS63 ini bukan melalui eksekutif. Kita jelas lihat dalam perjanjian, it must go through the Legislative Assembly and go to Parliament. Itu sebabnya saudara sekalian, saya telah membentangkan satu usul pribadi dalam Dewan Perundangan Negeri yang bakal kalau diterima lah dibahas besok. Bunyinya saudara sekalian, saya minta bahawa Dewan Perundangan Negeri Sabah membuat satu ketetapan untuk menuntut MS63 dan memberi kuasa kepada seorang ahli parlimen di Sabah untuk membentangkan usul pribadi di parlimen supaya parlimen itu membubar apa ini the Act of Parliament Malaysia 1976 yang mana Sabah ini diturun pangkat sebagai salah satu buah negeri di Malaysia. Belum tentu lagi dibahas, tapi bahangnya sudah terasa.
Ya, dia tulah pun kita bincang dalam ucapan belanjawan. If they want to stop me, why don't you stop your own brother? Why don't you stop your opponent party talking about MS-63? If you stop me. Tapi saudara sekalian, hari ini kita baca dalam surat kabar, oh, dia bilang seorang berjumpa Pak itu, Perdana Menteri sudah. Nah, Presiden PBS. Kenapa saudara kan dia terasa paham. Jadi saudara sekalian, perjuangan kita ini mendapat tempat di hati rakyat. Saya mempunyai keyakinan saudara sekalian, perjuangan kepada hak Sabah ini tidak boleh berundur lagi. It can never be reversed, it only can go forward. Setuju? Saudara sekalian, hari ini Malaysia ini malang sekali. Pertamanya rakyat biasa yang terasa cara hidup yang meningkat mendadak setiap hari. Kemarin minyak 5 ringgit, sekarang 11 ringgit. Kemarin uang Malaysia 4 ringgit, 4.1 ringgit to the US. Awal bulan sekarang 4.38, sudah sekarang 4.4. Saudara sekalian, naik turun currency sebuah negara itu adalah berasaskan beberapa faktor. Satunya fundamental ekonomi. Kedua, keyakinan antarabangsa kepada pimpinan pentadbiran negara itu. Kalau 2.6 bilion masuk poket pribadi, mana orang percaya? Ya. Kalau sesebuah badan pelaburan negara 1MDB dengan 1 juta modal sekarang ini mempunyai hutang the present currency rate 53 billion. Saudara sekalian, lihat-lihat yang kita lihat ini, pada menteri apa dia buat? Korek lubang, tutup lubang, korek lubang, tutup lubang, tapi lubang itu makin malah lama makin besar, kan? Yang terakhir dibuat oleh Perdana Menteri ialah ambil utang di China, dikatakan soft loan sebanyak 56 bilion. Apa dia buat? Bikin railway daripada Port Klang pergi Kelantan. Saudara sekalian, ada orang minta kah ini? Kalaupun ada minta, saudara sekalian, 52 bilion diambil utang, semuanya di Malaya. Tapi di Sabah ini kita lihat the Buffalo Ambulance, masih ingat tak? Buffalo Ambulance, pesakit Guyudan Karabau. Saudara sekalian, saya kira-kira kan, hutang negara adalah 665.7 bilion direct government debt. Oke. Jaminan dia adalah 169 juta. Jaminan. Sudah berapa itu? Coba kamu tulis-tulis. Hutang 1MDB 53 bilion. Kebanyakannya itu adalah dijamin oleh kerajaan. Apabila hutang itu dijamin oleh kerajaan, siapa bayar? Kita rakyat. Uang KWP dipinjam. Uang Songso dipinjam. Uang KWSP dipinjam, tabung haji dipinjam, dan juga tabung angkatan tentera pun dipinjam, tidak bayar. Dari mana lagi dapat duit? Ada kajian sudah sekalian, railway yang dicadang itu hanya bernilai 25 bilion. Tapi pinjam 55 bilion. Ditanya, oh, kajian itu beberapa tahun yang lalu sudah melonjak, almost double. Nah, saudara sekalian, campur 665, 169, 53, dan juga 455. Tanggungan kerajaan persekutuan hampir 1.000 bilion. Dari mana mengambil uang? Saudara sekalian, kalau kita tidak ganti kerajaan ini, percaya tidak kita akan bangkrut macam Inggris. Itulah tanggung jawab kita. Saudara-saudara sekalian, selain daripada itu, rakyat ini ditekan melalui segala undang-undang. SOSMA dia, POTA dia, OSE dia. Dan ini pilih bulu.
Ada pemimpin dapat di YB di Penang yang kata Cina ka amno pigi makamakalaan tam. Ini Jamal Yunus yang kebal tapi berdarah hidung itu. Dia threaten Marina Chin. You want to live long or not? Tidak apa-apa. Itu sandiwara itu. Dia bilang konon adil. Kuning pun tangkap, merah pun tangkap. Ah, itu. Tidak pendawa ya, pendawa. Nah, saudara sekalian, sekarang ini rakyat takut, you cakap masuk dalam. Tensua dan beberapa orang sudah masuk. Dia bilang, rusuhan. Laporan newspaper bilang, aman dan damai, itu kuning. Sampah pun tidak tinggal. Pun ditangkap atas tuduhan rusuhan. Bila kita nampak Tensua merusuh di Kuala Lumpur. Nah, inilah undang-undang, saudara sekalian. Inilah semua ini ditekan. Nah, saudara sekalian, hari ini dikatakan bahwa pilihan raya tidak lama lagi. Indication dari seorang Sabah sudah ada. Dalam belanjawan negeri Sabah, laundun ditambah double. 1 million kepada 2 million. Jadi saya datang sama Dr. JP, bisik-bisiklah, Bambang kan dapat 2 million kah? Dia bilang, sorry lah kawan, siaran saja, dia bilang. Ini kita lihat federal budget semua ini bagi wanita segala bagi, ini hadiah, ini menjurus kepada daerah, negeri pun itu macam. Bagi ini dan sebagainya. Tidak apa? Itu sebabnya saudara sekalian, kita harus bersedia. Kalaupun pilihan raya awal tahun depan, kita akan bersedia. Dan harap gabungan ini akan membesar lebih kuat.